Oke, kita langsung gas saja. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman kita yang nanya, katanya, "Bang, itu lo Archer pakai statusnya STR aja, jangan INT," katanya. Nah, karena banyak perdebatan dan gue pun katanya-katanya doang, makanya kita coba nih, gue mau nyoba. Jadi ini gue main Char Archer di SEAL Online Plus Arcan. Nah, tapi full INT gue. Nah, semua job 2 nya ini kita pakai, kita taruh di sini. Jadi job 1 kita skip dulu, kita butuh dari Archer nya kan jelas-jelas di sini tulisannya magic power semua ya. Ini magic power, magic power, kan magic power semuanya ini kelihatan. Nah, kalau katanya tetap aja katanya STR soalnya itu. Nah, makanya gue bingung juga. Nah, itu dari skill ya. Sekarang kita ke status. Nah, status gue full INT kan, udah jelas. Nah, kita ke equipnya di sini WOBW XG plus 10. Di sini Baby Pacifier XG plus 10. Di sini untuk ngambil damage increase ya. Lumayan banget di sini. Di sini Ice Armor, TBS ya, sama ini scuba cuman S-nya. Nah, ininya apa? Pelurunya Solo Collector Arrow. Peluru MPW ya, peluru magic weapon pagan plus 9. Nah, ini udah ada samsak nih. Kita tes nih. Ini full INT ya. Benar-benar full INT. Kita coba satu-satu skillnya dari yang namanya Piercing Arrow 5K ya, itu Bump Arrow 5K juga 5 ya 5700, Broken Arrow 5900, di Triple Arrow 5900 ya. Nah, Magnum Arrow kita lihat 9900. Nah, ini dia Poison Row 5300. Row Squall kita tes 3700. Ya, kalian kan, kita ulangin lagi dari awal. Pressingnya segini damage-nya. Ya, udah gitu ini Bomb Row segini 5K juga. Di sini ada Broken Row 6K ya, kalau yang gua rasa itu MPW kan. Dan ini Triple Row 5K, racunnya 690-an masuknya. Di sini ada Magnum Row, kita coba juga 9K, sama kayak yang tadi sebelumnya. Di sini ada Poison, kita Poison ya dia. Oh ya tuh 5K. Dan ini Row Squall 3K ya. Untuk itu, nah itu kan magic, makanya gue bingung juga segitu kan. Sekarang nih coba kita tes jadi STR, full STR ya. Ini tuh udah berubah, kita isi STR dah. Nah, udah isi STR, kita masukin lagi ininya. Ya kan? Tuh, udah jelas ya STR. Kita coba semua skillnya. Tuh, 3000. Lebih kecil dari yang tadi. Yang kedua, Bevrow 3000. Lebih kecil dari yang INT. Broken Row 6K. Nah, ini nggak tahu gua, bes gede apa kecilnya. Mungkin sama ya kalau Broken Row. Kurang lebih segitu juga. Nah, Triple Row 5K. Tapi racunnya naik jadi 1600. Tadi kalau INT itu 600-an ya. Nah, itu di magnumnya ya. Di triple. Nah, sekarang magnum. Ah, lupa gua. Mati, enggak diisi darahnya. Tadi udah nyampe mana ya? Magnum ya. Kita ulang dari magnum. Nah, ini dia, kita ulang dari magnum 4K ya. Nah, ini poisonnya kita lihat. Nggak ada poisonnya. Row Squall coba lihat. Nah, tuh kan. Kita ulang lagi dari awal. Tuh. Itu 3K. Ya, jelas-jelas INT yang menang. Ini 3K
masih Yentai juga yang menang. Ini Broken Row 6K. Next ada Triple Row, tes juga. Tuh. Nah, ini oke ya. Ini emang racunnya kencang banget ini. Tadi soalnya sekitaran 600-an kalau yang Yentai. Nah, ini Magnum. Tuh, 5900. Kita Poison Row-nya. Nah, poisonnya kan nggak masuk, mungkin di sininya ya, tapi nggak masuk kalau di sini. Emang mungkin harus INT ya, full row squall. Tuh, ya, jadi udah jelas kan? Ya, di seal online PSR kan mungkin INT ya yang menang kan, archernya. Ya, paling videonya nyampe segitu dulu. Thank you semuanya yang udah nonton sampai sini. Goodbye.